Berlari tak mampu terkendalikan dan tak mampu diperlambat lajunya. Dentang lonceng kehidupan 1 April tepat di titik angka emas mengiring usia kisah petualang sang pemimpin. Tidaklah berupa rangkaian bunga ataupun rentetan kado seperti kepunyaan mahkota Edelweiss, tidak pula pena penuh puja dan puji. Seutas harap di usia emas terberi hadiah oleh Tuhan berupa kesabaran, sehingga saat kesakitan datang bisa hadapi dan kembali berdiri meskipun tanpa satu kaki. Dan sebaik doa agar Tuhan senantiasa mengutus malaikatnya untuk menjaga di setiap ayunan langkah pengabdian bagi masyarakat Timor Tengah Selatan.